Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bih. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Maka Tuan Menteri Tidewi, yang calik mata kepada isteri muda mengajar sama, menanggulah juga sesok dukung wanita poin cita nebrahi, hujah kau jengih panas manase. Maka Tuan Menteri Manyamora, ambillah juga di dalam kayak berkata buti mata Tuan Menteri Tidewi, bubuh di dalam kayak Cina aku ni. Nak tahu ya pula, dari pantai laut, anak guru yang muda-muda, dari peti timur pulih mula. Tahu ke pula, peti mata Tuan Menteri Tidewi di dalam kaya Cina Tiuni di tempat kolang kolik pula naro lagi. Blah. Di pengasuh pak orang pengasuh ku abai yo ada lek belakang ni abai sama ada leh ada bubur sama matamu kau kena colek kau mocik kena colek mocik matamu tiok abai buat apa atau bengok sadak you aduh sadak you gapa dia biar aku tak tahu aku dengan budak kata haa tu dia. Abai sa'i ha. Abai yo ada abai ma oh ha. Jangan tioklah juga pengasuh tiga orang okay? Kita tak boleh dah duduk sini. Marilah juga kita berjalan ke dalam hutan cerai bukit buka gunungan ni. Tak boleh kita duduk. Sebab kita duduk tentulah juga kita mati. Ambo ni gak mata molek tak lapuk dah. Orang lain pebini juga tak buat nyanyi kepada tua sini. Kita jalan mana biya? Nak sapa dalam hutan ya. Lepas tu kita ni sudah sapa dalam hutan. Tepat pun tatu kepada Ken pun tuan kudu. Hari ni mocik tu hantri Sidewi letih sorok badai. Sebab dia ni sapa boleh nak beranak esok karang dah. Pacu kita tiga ni, siapa dia jaga, siapa dia tidur. Tak cakap kita sebab kat jaga belaka kita tiga orang ni. Haa, kita pergi gosek tu, eh. Siapa dia tidur dulu? Kita gile. Gini. Meletak undang-undang, Saing. Biar meletak? Meletak. Mula-mula ni, kita kata ke, amu tidur. Apa pasal tidur dulu kita gile? Lepas amu tidur, bayar dengan memak jaga. Apa kita gelik? Patutlah mau tidur, abang mak habis jaga pula. Ha? Patutlah bagai mau tidur, abang mak habis jaga. Haa, tak kena saya. Gila-gila semua-mu nak tidur. Aku tu gila kan, nampak tidur. Dengar kat dulu. Kalau nak tidur. Haa, tak ada nak molek saya. Mula-mula. Haa, mau tidur. Haa, mau tidur. Lepas mau tidur, abang mak ngabe yo jaga. Ha ya lah kita gile. Abang mak ngabe yo jaga, mau tidur. Ha? Amo tidur, abang mak ngabe yo jaga. Ah, gak lah yo sai mano pak aku tidur jaga semacam ni. Oh, dekat dulu dia. Tujuh kali pokok, tujuh kali betul. Pengasuh ke tua, apa kau pengasuh? Macam mana aku sini? Kamu diantara berkata-kata. Wajahnya muruh, arnunya masih. Pucat dengan tubuh, layu dengan padai. Tengok kulit, berjalan juga agak telan sekitar-sekitar. Sepijil dengan suara jari. Menjerikan para lagi, agak tua, apa kau? Tuiku, Maharaja Nomeko Putih, tuiku. Tidak, tuiku, sore jeduk kusin. Pati pusing juga ku. Aduh, hari tua baraka. Jadi kamu tahu diri kami kesehatan pusing. Pati tahu tuiku. Pikiran tuiku separuh menjadikan sasaran gila. Kamu tahu penyakit hari tua baraka? Begini tuiku Maharaja Nomeko Putih. Sabaklah juga penyakit tuiku terjadi.
bono tuaku tuam tercilewi tidak seperti bono dulu do. Aduh, pengasuh itu apa dogo? Oya bangga para keri kami sabar diwajanyo sabar diwasali kalau waktu wasali utema kami bayar mah utam budi kami bayar budi utama lo kami bayar dah kalau lagi pengasuh itu apa dogo ya? Sobagu, bono tuaku tuam tercilewi. Mato tak napok doku. Dengan sebab nyawa Zoli kepada isteri muda ayino tuai kemarajut kamu tuan petri maya maura colek buti mata bono tuaiku bubuh di dalam kejina kuni. Aduh pasuh angin tua bono sabarlah juga kami tak boleh tidur beradu kusina. Hai sangat berakam lewat toh cuma dua beli lagi sama lila perlu jahiyo. Jadi bono kami tuan petri si Dewi pengasang itu apa doko? Mata tidak napa do nyicalek kepada istri muda yang celaka makacos kamu. Benar tu iku makacos ni kau putih. Aino tu iku makacos kamu ni kata do agola. Oke lah ibu bu istri dua juga. Tau siapa Pak Zoling pada kaya tua begini. Bagaimana kita nak buat pengasang itu apa doko? Bagaimana pengasang? Begini ibu. Kau kicau pula dengan bono tuiku tuan Tri Sidewi. Hari ini patin hoyak para ketuaiku. Jikalau tak dapat buka mah, buka perok, jalo mah, jalo perok. Tentulah juga putih mata bono tuiku tuan Tri Sidewi. Tak boleh ku. Aduh, pengacau ketua apa dah kau? Kamu berkata apa kena-kena dengan buka mah, buka perok, jalo mah, jalo perok. Apa dengan sebab? Apa dengan kandok? Apa dengan cerita? Asal dulu tak kalau mula pengasuh itu apa raga? Buti mata bonda tuaiku tuam Tri Sidewi di dalam kenjena kuningku. Benar! Sudah tahu di tempat kolang-kolik pula naro. Lepas tu? Nyumake kepala kan ike putih sisi emak. Ike putih sisi emak make putih pantai bonda kami tuam Tri Sidewi? Benar tuaiku. Lepas dia make buti mata bonda tuaiku Sidewi. Tuiku kena ambil lah juga buka mah, buka perok, jalo mah, jalo perok. Kalau tak boleh, buka mah, buka perok, jalo mah, jalo perok ke aku. Tak boleh lah nak ambil ke putih sisip rumah. Jadi makan putih mata bono tuiku tersisi Dewi. Aduh, pengasuh itu apa aku? Buka mah, buka perok, jalo mah, jalo perok. Di mana bono tu sini? Kami no bangga, kami tak sanggup lagi menolak berita hati luluh dan hati remur dan di dalam dada lagi pengasuh itu apa aku? Jalo mah jalo pego duduk lagi tapak tangan di wabantara guru agung buka mah buka pego tu jika tu aku tak goyak patik no dan patik no agono tentu di wabantara guru tak bui dengan sebab tu aku goyak nama patik no guru bui tapi ke apabila tu aku buka jalo mah jalo pego kena beringat ku beringat apa? Beringat apa? Buka mah buka pego boleh beringat apa? Bukan sakit tu apa dah? Beringat yang boleh putus sorak. Kalau putus sorak, nyanyolah puak kita, saya kita, sobat kita, rakyat kita sorak kena bunuh. Putus dua orang kena bunuh, putus tiga orang, tiga orang kena bunuh. Aduh, pengasang itu apa dah kau? Tak guna dah fikir, benar tak pernah sabar. Ikut dia lah, putus tak pun cuba aku tak kena hari ni. Asal boleh, bukan maaf kau pegak, jalan mah jalan pegak. Selalu tu ikut nak ambil, dah kata nak korok kau kengi. Soalnya bono tuan Tri Sidewi tu kalau tuan aku nak pergi jumpa apa boleh tak saya jumpa apa boleh biarlah juga kami tanya orang jumpa apa ke dulu kalau kamu kata su naik kami naik kalau kamu kata suki jumpa bono kami jumpa bono gini ku benar jumpa lah bono tuan aku sendiri takut diri dia sore ni ga tak boleh kita patah lagi buruk baik cemelawa dia bono tuan aku takut ada dia ikhtiar aku jalan lain dia takut mati kaya jatuh dia sore. Apa ketua baru kami jumpa lagi? Mana kami tuan Tri Sidewi lagi hari ini? Maka makajun meko putih. Pikir tak kena kamu tak sapa. Dengar kata-kata ketua baru kau. Jelmo di tempat bunuh tuan Tri Sidewi dengan serta-merta lagi. Blah.